assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Tripod semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba unboxing sebenarnya tidak ada misteri di sini kalau menurut kami ya, tapi setidaknya video ini bisa menghibur untuk rekan-rekan semuanya dan sahabat-sahabat Tripod semuanya. Untuk unboxing mystery box kali ini yaitu sebenarnya tidak ada yang misteri, yaitu hanya sebuah helm. Tetapi video ini saya buat dikarenakan ada beberapa pertanyaan yang masuk untuk kredit motor di tempat kami itu mendapatkan helm tidak. Untuk untuk kredit motor di tempat kami tentu saja Anda mendapatkan satu buah helm gratis dari PX Movestar untuk Black Dog. Sebenarnya untuk helm ini ada beberapa warna, ada yang coklat, ada yang hitam dan yang lainnya. Tetapi di sini kita akan coba bongkar salah satu helm. Sebenarnya saya ingin membongkar semuanya, tapi nanti malah saya capek sendiri nanti untuk membongkarnya karena terlalu banyak. Jadi saya hanya mengambil beberapa sampel saja atau satu sampel saja untuk helm ini, karena pada dasarnya untuk helm Movestar yang dikirim ke tempat kami rata-rata itu apa ya, untuk modelnya sama, berbeda dengan yang Movestar yang sebelum-sebelumnya ada yang varian apa ya, ada yang varian coklat. Jadi untuk helm ini Anda bisa mendapatkannya ketika Anda kredit motor di tempat kami. Untuk contohnya Anda bisa lihat lagi di video yang membahas tentang Maxim transportasi online, itu adalah salah satu contoh yang bisa Anda lihat. Tetapi pada video tersebut tidak diperlihatkan untuk apa ya, untuk helmnya, karena untuk thumbnailnya itu saya menggunakan ijab kabul antara penjual dan pembeli saja. Oke, mari kita lihat sebenarnya untuk helm Movestar ini yang kebetulan saya random untuk membukanya. Jadi saya tidak akan buka semuanya karena nanti malah saya capek sendiri nanti ya kalau beresinnya lagi gitu. Oke, untuk helm ini emang ada di dalam dusnya itu ada apa ya, ada pelindung kayak tempat-tempat gitu. Dan ini merupakan helm yang sudah dibuka. Jadi modelnya sebenarnya untuk helm Movestar ini sudah pasaran sebenarnya. Jadi pada dasarnya untuk helm Movestar ini tidak dijual umum ya. Jadi ini khusus helm ini memang diproduksi khusus oleh apa ya, sebenarnya ini helm ini dibuat oleh apa ya, Bank Mandiri sebenarnya. Jadi oleh suatu PT, tetapi yang di apa ya, PT tersebut langsung dibawa Bank Mandiri. Jadi helm ini itu Mandiri Utama Finance. Jadi helm ini saya sengaja unboxing biar tidak penasaran saja sebenarnya. Walaupun pada dasarnya mungkin bagi kami ini adalah hal yang biasa saja karena sudah sering melihatnya. Maka dari itu setidaknya dengan adanya video ini ya mudah-mudahan bisa menghibur. Walaupun sebenarnya bagaimana ya, tetapi setidaknya ada hubungannya dengan dunia otomotif, karena memang helm ini digunakan untuk keamanan ataupun pelindung kepala. Dan untuk helm Movestar ini tentu saja sudah SNI ya, jadi emang sudah ada pengujiannya. Dan mungkin belum pernah ada yang bahas untuk helm Movestar ini ya, jadi mungkin video ini merupakan video pertama yang membahas tentang helm Movestar yang keluaran dari Bank Mandiri ini. Jadi motor ini maksudnya jadi helm ini hanya bisa Anda dapatkan ketika Anda kredit motor
khusus di showroom-showroom, sebenarnya bukan di tempat kami saja sebenarnya, untuk helm Mubstar ini hampir di berbagai kota, kemungkinan besar yang bekerja sama dengan Bank Mandiri. Jadi jika showroom tersebut bekerja sama dengan Bank Mandiri, kemungkinan besar 100% akan mendapatkan jenis helm yang sama. Dan untuk pengiriman helm ini dari Jakarta ini mungkin bisa dibilang berapa ya, bisa satu bulan sekali. Jadi pada dasarnya tergantung penjualan, tergantung persentase kredit, atau tergantung berapa dalam satu bulan tersebut showroom tersebut bisa meluarkan motor untuk dikreditkan, baik yang 1 tahun, 2 tahun, ataupun 3 tahun. Pada dasarnya Anda akan mendapatkan helm yang sama. Jadi untuk setiap pengiriman biasanya modelnya ada yang berbeda-beda, walaupun saya juga tidak tahu sih sebenarnya untuk menebak modelnya itu tergantung dari pabriknya sebenarnya, tergantung ide ataupun inisiatif dari pembuatnya lah sebenarnya. Jadi mudah-mudahan untuk unboxing helm kali ini setidaknya menjadi hiburan di sahur. Mungkin ini bisa dikatakan sahur terakhir di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini. Dan ini video saya buat sekalian hitung-hitung sambil menunggu untuk sahur saja. Jadi ya mudah-mudahan bisa menghibur untuk kali ini. Jadi mohon maaf jika masih banyak kekurangan dari apa yang sudah kami sampaikan. Dan terima kasih Anda telah subscribe ke channel Repat Yaya Motor, dan terima kasih juga telah menonton video kami. Dan mudah-mudahan hari ini kalian tetap bahagia, dan sampaikan salam hormat kami untuk keluarga Anda tercinta di rumah. Dan bagi kalian yang kebetulan membutuhkan sepeda motor dari berbagai jenis motor, baik motor sport, motor matic, dan lain-lain, Anda bisa mengunjungi showroom kami pada alamat yang sudah kami cantumkan pada deskripsi. Dan Anda juga bisa bisa cash maupun kredit, dan Anda juga bisa tukar tambah kendaraan Anda dengan motor-motor model terbaru yang ada di showroom kami. Oke, sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sahur, dan selamat menjelang Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, dan bye bye.